Sriwijaya kita paca. Anda main 4-2 yang ada topik Anda itu dan pikiran Anda itu langsung ke bola. Sekarang bola bergerak. Move, takut move, takut move, takut. Karena ruang yang kecil yang 10 kali 10 atau 5 kali 15 itu akan membantu Anda untuk praktekkan apa yang Anda ya. Tapi itu kita main 4. Kemarin kita bermain besok menghadapi Rans. Terima kasih. Yang kedua, semoga Allah berkati kita berdua. Hari rekan-rekan senior pelatih ofisial mulai latihan pagi hari ini. Persilakan. Bra dapat dari kiri.
tangannya. Kalau bisa dari situ, situ. Kalau bisa. Ya, kita hari ini tetap latihan taktikal strategi untuk menghadapi Iran sih ya. Cuma memang loadingnya kita turun sedikit, intensitasnya kita turun sedikit, sehingga kita mengharapkan anak ini mengerti dengan taktikal dan badannya fresh. Itu yang penting pagi. Kalau melihat peta persaingan di Piala Wali Kota Solo, Kusnil melihat seperti apa? Ya, sangat seru dan sangat luar biasa dan sangat apa namanya sangat bisa bersaing. Cuma antara tim apa namanya Liga 1, Liga 2 kan dibedain. Yeah. Nah, buat saya sebagai tim pelatih ya kita normal aja. Yang penting semua tim itu adalah berbahaya. Bagaimana kita ke dalamnya, tim sendiri mempersiapkan diri untuk bisa fokus baik dalam bertahan, baik menyerang, dan bagaimana kita bisa menang. Coach, ini banyak yang pertanyakan status Abu Rizal Rodek gimana Coach sebenarnya? Abu Rizal masih dalam lingkup Sriwijaya FC pemain, karena kan kontraknya belum diputus. Memang kondisi fisikis dia masih ada masalah. Mungkin dalam 2 minggu ini saya tanya bagaimana. Karena rencananya ketika dia sudah siap untuk balik ke Sriwijaya dia akan pulang. Kalau Lucky Wahyu Coach gimana? Lucky Wahyu dia cedera kemarin, dan kemarin di videonya udah dikirim sama Adi, fisioterapis kita. Kondisinya udah mulai baik dan udah mulai 100%. Mudah-mudahan di Palembang dia bisa bergabung di tim, baik dalam strategi maupun dalam taktikal.